kita sebagai rakyat Malaysia. Dan hari ni dia orang sembahyang, dia orang dah jamak siap-siap, dah maghrib dengan isyak siap-siap sembahyang lah. Okay, subuh dia buka. Sekarang ni di masjid baru azan, dia surau dia dah tutup, selalu tak tutup kan. Dulu kedatangan pelarian Rohingya ke negara ini disambut atas ihsan dan prihatin masyarakat tempatan yang terkesan mendengar rintihan dan penderitaan yang dialami mereka. Namun kini selepas dibenarkan tinggal atas dasar kemanusiaan, mereka mula menunjuk belah hingga menimbulkan rasa kurang senang dan menyampah masyarakat tempatan. Baru-baru ini, tim terdah seplas Melaka bersama Ustaz Sofian telah membuat terjahan di Melaka di perkampungan yang mempunyai lambakan Rohingya. Lihat kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh Rohingya ini. Mereka juga telah membuka surau sendiri tanpa membuat permohonan terlebih dahulu dengan kerajaan. Apabila tim Ustaz sampai, Dantan Port ini telah mengunci surau tersebut. Sedangkan pada kebiasaan mereka tak pernah menutup surau tersebut. Lebih-lebih lagi sebelum masuk waktu solat. Jadi saya nak tunjukkan bahawa keadaan sebegini tak sepatutnya berlaku di dalam negara kita. Sebab kita tak boleh kawal, melibatkan kebanjiran etnik Rohingya yang ada dalam negara kita. Ini kita tidak boleh kawal. Sebagai negara yang ada undang-undang, yang ada pentadbiran dan sistem pentadbiran ini, dia mesti kita boleh kawal, melibatkan kebanjiran warga-warga asing yang masuk dalam negara kita. Tengok ni kenderaan semua dia, semua Rohingya. Okey, tengok ah. Kenderaan-kenderaan yang ada di sini semua milik etnik Rohingya. Betul kan, ini semua kenderaan Rohingya. Oi, jangan pembawa ini masjid. Ini kan? Masjid ini kan. Okey, kenderaan mana Rohingya ni? Okey, ini satu. Ni nampak wajah ni ya. Ini dia bagi tahu, bukan saya. Wajah ni, ini Wira. Lagi putih. Pen putih. Bermakna kita tak tahu. Saya cuma nak bagi tahu, dia orang duduk di sini, dia orang ada kenderaan. Apabila dia orang ada kenderaan, dia akan pandu kenderaan ni. Dan dia tidak ada lesen, memang tak ada lesen bawa atas jalan raya. Kalau berlaku kemalangan macam mana? Yang ni yang menjadi bahayanya bagi kita sebagai rakyat Malaysia. Dan hari ni dia orang semayang, dia orang dah jamak siap-siap, dah maghrib dengan isyak siap-siap semayang lah. Okay, subuh dia buka. Sekarang ni di masjid baru azan, dia surau dia dah tutup, selalu tak tutup kan. Hari ni bukan setakat surau saja tutup, rumah dia pun dia tutup. Oi, dia tak meraikan kita masuk di kampung dia. Sebenarnya apabila kita mai di sini, dia perlu buka pintu rumah, buka lampu, buat air bagi kita sambut sebagai tetamu, betul tak? Tapi dia orang tutup pintu, tutup lampu, dia umbur tala. Tu pergi tengok padlock tu. Berapa tebal tala tu, tu pergi ambil kat surau tu. Okey. Kau kena terima kasih Ustaz protect awak sini. Faham. Saya kena tengok. Baik.